handicap 7 bertanding melawan Putra Deren handicap 6 di meja 10. Selanjutnya bertanding di meja 7 kembali saudara Bong Bata handicap 8 dari Filipin melawan saudara Martias Jirek handicap 6 bertanding di meja 7. Setelah kembali ke layar kaca Anda, kembali bersama kami dalam GRX Open Handicap Championship 9-Pole and 10-Pole 2021. Dan saat ini saya sedang bersama dengan Ko Hendra. Bagaimana kabarnya Ko Hendra di sebelah kiri saya? Ya, baik-baik. Kabar. Jadi Ko Hendra ini adalah owner atau pendiri dari Karapo Billiard Indonesia. Iya, bisa dijelaskan sedikit mungkin Ko apa itu yang tadi barusan Ko Hendra sebutkan, biar pemirsa di rumah juga tahu apa itu, biar lebih menjangkau ke masyarakat lainnya. Oke, nah, terima kasih. Jadi Karapo Billiard Indonesia itu apa ya? Kita kalau nama usaha saya sih CV Karapo Indonesia. Yap. Cuman untuk brandingnya kita menggunakan Karapo Billiard Indonesia karena itu juga bisa dijadikan suatu komunitas klub. Klub kita juga naungin beberapa atlet-atlet tingkat nasional. Yep. Dan kita pun juga apa ya, importer sekaligus distributor peralatan billiard. Wow. Mulai dari meja, stick dan
seluruh peralatan yang berhubungan dengan biliar. Ya, berarti luar biasa sangat fokus dan juga lengkap untuk persoalan segi perbeliaratan dunia. Ya, ya. Dan saat ini kita kembali ke layar. Di sini ada Rio dari Malang dan juga Rocky dari Karabau, Papua. Ya, kebetulan satu tim. Satu tim dengan yang Pak Rocky. Kak Rocky. Ya, Pak Rocky itu. Ya, Pak Rocky. Ketua Popsi Mimika. Ketua Popsi Mimika. Sebelum event ini, yep. Karabau Biliar Indonesia dipercaya untuk menghandle peralatan biliar di PON Papua. Wow. Dan ketika proses kita persiapannya, Pak Rocky ini juga berperan membantu, yep. membantu tim kami. Membantu tim spesial untuk tim Kohendra ya? Iya, betul. Dan lagian Pak Rocky ini juga dia dijadikan panitia pelaksana, beliau menjadi dewan hakim. Baik di apa itu? Di PON Papua ya, lalu berarti? Lalu, betul, betul. Baik. Karena PON Papua yang lalu, cabang olahraga biliarnya itu ada di Mimika juga. Iya, iya. Ada di Mimika juga. Dan kalau untuk dari saudara Rio Malang, mungkin Ko Indra tahu? Tahu, kebetulan namanya sih WW ya. Rio itu nama klubnya. Mungkin di tampilannya tadi kurang lengkap ya. Namanya sih WW. Beliau senior kita juga sih di Malang. Iya. Beliau senior, beliau juga pelatih dan juga apa ya? Beliau juga pernah menciptakan atlet-atlet muda ya. Di Jawa Timur. Wah, jadi sejauh ini prestasi keduanya antara Pak Rio dan juga Pak Rocky ini bagus, bagus. Sudah luar biasa sekali ya. Di dunia biliar Indonesia. Dan Mas WW, Mas Wawan ya, namanya oh. Wawan. Kita oh, Mas Wawan. Ya, dia juga pernah ikut apa ya, kejurnas atau apa gitu. Kejurnas. Ya, saya lupa, saya lupa. Mas WW ini ya. Mm-hmm. Dan ini menurut Ko Hendra, apakah mereka berdua ini kira-kira siapakah yang memiliki strategi yang luar biasa? Tentunya keduanya ya Ko Hendra sama-sama ya. Sama-sama kuat sih, yeah. Sama-sama kuat. Sama-sama kuat, sama-sama punya pengalaman. Mm-hmm. Dan mereka pasti bermain dengan strategi karena sama-sama yeah. bisa menghabiskan bola. Iya. Yeah. Dan saat seperti ini dia akan kena safety ya. Uh-uh. Mas Awan akan melakukan pukulan, dia akan ngeban. Iya. Yeah. Dan ini harapannya dia limanya masuk ini. Iya. Ini Mas WW sudah akan melakukan pukulan ke bola lima. Kelima. Iya. Dan fall. Ternyata fall. Fall. Pak Rocky free ball ini, Pak Rocky. Iya. Harusnya sekelas Pak Rocky habis ya. Ini. Harusnya habis. Harusnya habis. Habis-habisnya. Tinggal dia harus teliti. Tinggal teliti aja sih ini, atur yeah. kontrol bola, karena bolanya enggak ada bola problem. Iya, yeah. Sejauh ini berarti ini posisi bola yang open semua ini. Yang baik ya, yeah. untuk open dihabiskan semua. Oleh pemain. Iya. Yeah. Ya, yeah. okay, masuk habis. Pemirsa. Tersisa 3 bola lagi. 4. Oh iya, 8 4. Ada di ujung itu, enggak oh, kelihatan. Oh iya, saya ya. Tidak melihat. Ya, tersisa 4 bola lagi. Apakah di sini Pak Rocky bisa menghabiskan dengan sempurna dalam sesi ini. Dan cantik sekali. Ini harusnya habis sih, tinggal 8 ke 9-nya aja ini. Iya. Ya, dari sini sudah terlihat bahwa Pak Rocky mengambil acang-acang dan masuk, tersisa 1, 2 ya, 2, tidak 9. Terlihat lagi. Ya, kali ini tersisa 1 sudah sungguhan. Game. Sudah? Oh iya, karena sudah Pak 5 Rocky, ya tadi ya. Karena Pak Rocky dia masuk yang di keempat di sini. Mm-mm. Jadi bola kemenangannya ada di angka 8. Ya.
Saat ini di sesi ini Pak Rocky sedang melakukan tracking ball. Pada sesi ini di perlombaan kali ini memang dikhususkan untuk racking ball sendiri ya. Kok? Iya. Jadi racknya sendiri, jadi sama-sama adil kan? Iya. Sebenarnya ketika meracking ball ini apakah ada strategi khusus agar terpencar dengan sempurna? Harus rapat aja sih. Iya. Harus rapat aja. Makanya kita pakai magic rack. Biasanya ada pakai segitiga. Oh. Cuman terkadang agak longgar. Iya. Wow. Bagus sekali. Istilahnya satu masuk wing. Memang yang dikejar itu. Ini bola dua, ini harusnya habis ini. Iya. Harusnya bisa habis. Ini fokus pada dua ketiga aja. Dua ketiga. Kurang pol ya. Kenceng dikit. Kurang kenceng. Terlalu ringan tadi pokoknya. Iya. Saya masih ada sudut ini, masih ada sudut. Terlihat mengambil ancang-ancang. Ya, dia masuk ujung sih. Bagus. Bagus sekali. Terlalu kencang. Terlalu kencang. Bertukar pemain saat ini Mas Wawan mengambil posisi. Ini merupakan posisi yang baik atau harus safety ball ini untuk enggak susah. Mas Wan? Tinggal di throw shot dikit. Iya. 5 ke 6 ini kontrol putihnya harus bagus karena ada halangan 8-9. Iya. Karena 7-nya ada dekat sini, di dekat ban pendek dan ya. Harus kena dua ban. Nah, susah. Miss posisi ternyata. Posisi bolanya juga, ini juga bola susah ini. Iya. Jauh, terus yang susah ini memposisikan 6 bola putih ke 6 dan 7 yang susah. Iya, karena apa itu Ko Hendra? Karena dia harus sudutnya areanya sempit. Terlalu sempit. Area parkir, area penempatan bola putih bola dari 6 ke 7 ya. Itu sempit. Iya. Karena terhalang 8 dan 9. Langsung masuk. Ini ke 7 juga enggak mudah sih. Enggak mudah. Iya. Efek kanannya harus banyak ini. Ya. Cantik sekali.
Menurut Ko Hendra, sepertinya ini akan habis pada sesi ini atau bertukar lagi? Ini harusnya habis sih. Nanti tinggal 7 tinggal didorong aja ke 8. Karena Pak Rocky kan sampai bola 8 aja. Tinggal didorong aja ini. Perfect. Oke. Nah, terlalu kencang sedikit. Saat ini glue ball-nya terlalu mendekati ban, tapi sepertinya tidak masalah. Masuk. Masuk. Tersisa satu lagi. Sudah game ini. Ya, pemirsa, saat ini telah menduduki skor 2 untuk Pak Rocky. Nah, yang dilakukan Mas Awan ini berusaha merapatkan bola. Iya. Supaya ketika di break bolanya tidak ada yang dry break ya. Iya. Dan kita saksikan pemirsa, iya. Pukulannya yang cukup keras dan ternyata enggak ada yang masuk. Ini. Tidak ada yang masuk alias dry break. Nah, di posisi ini Pak Rocky bisa melakukan push out. Push out. Push out. Jadi karena kan terhalang bola 2. Iya. Sehingga amannya harus Pak Rocky di ban bisa. Di nah ini di push out istilahnya. Jadi diberikan ke pihak lawan. Dan pihak lawan pun juga bisa mengambil opsi push out lagi. Enggak, ini diambil atau terus? Oh. Sama-sama diambil ini. Tapi pasangan juga melakukan safety ini. Karena untuk sekelas mereka untuk awal-awal nah harus sering istilahnya apa ya, mencari kesempatan. Mencari peluang. Jadi mereka harus saling apa ya? Saling pasang strategi jaga bola sih. Saya safety ball. Ini bola tujuannya menuju bola nomor 1. Pak Rocky juga akan melakukan hal yang sama, safety. Safety lagi. Ah, ini kebuka ini. Cukup tenang ya permainan kali ini. Iya. Cuman kalau di posisi mereka harusnya sama-sama pressure sih. Kalau yang nonton lihatnya tenang-tenang, tapi kalau di sana penuh. Saya yakin mereka pressure ini. Iya, penuh tekanan dan juga ekstra berpikir. Karena keduanya punya kemampuan bola open bisa menghabiskan bola. Satu masuk, cantik sekali. Ini juga enggak mudah ini posisi 2 ketiga. Nah,
Nampaknya Mas Wawan sedang memikirkan strategi dengan posisi bola yang lumayan tidak mudah ya, Kohindra. Iya. Kemungkinan masuk lubang kiri atau safety ini ya. Iya. Dipaksa masuk. Sedikit lagi. Ya, tadi sudah masuk satu. Ini tiga dimasukkan tengah ini. Ya, karena itu yang paling dekat ya. Iya. Kurang kencang sedikit. Ini bolanya akan ditembakkan pada posisi lubang tengah. Lubang tengah. Iya. Masuk sesuai dengan prediksi. Nah, problem baru ini. Namanya kehalang bola 7. Iya. Sedikit lagi. Tinggal penempatan 6-7 aja ini. Iya. Yeah. Masuk. Ini kombinasi 6-7. 6-7. Apakah 6-7 di sini mengalami posisi yang sulit? Iya, nah terhalang 7. Jadi ini bola 6-nya terhalang bola 7. Ya, Mas Wawan harus melakukan kombinasi 6-7. Tapi resikonya kalau enggak masuk di pocket. Ternyata masuk. Iya. Pukulan istilahnya apa? Bank shot. Ya, tersisa sedikit lagi tentunya. Tinggal dua bola. Harusnya ini kemenangan pada skor ini dimenangkan oleh Mas Wawan. Wawan, tapi kita masih lihat dulu apakah sesuai dengan perkiraan. Lancang-lancang, ternyata masuk. Wow, ini cukup mudah, terlihat ya, cukup mudah ya, ini. Tapi tetap harus fokus. Iya. Luar biasa. Sempurna. Ya, saat ini tidak hampir berlari menuju skor dari Pak Rocky. Saat ini Pak
atau Mas Wewe sudah berada di skor 1-2 dengan Pak Rocky. Ya, one shot. Wah, sedikit lagi ternyata masih miss pemirsa. Pak Rocky udah gak sabar ngabisin ini. Iya, karena ternyata ini sepertinya posisi yang cukup empuk ya. Open sih, gak ada bola problem ya. Tinggal 5. 5 gak susah. Oh, teralang ada teralang bola 7-5-nya. Tinggal bola 5 aja yang harus dihabiskan dan Pak Rocky akan memperoleh tambahan skor. Sudah masuk, kali ini tujuannya kepada bola empat, nomor dari 4 ke 5 ini. 4 ke 5. 5-nya terhalang bola 7. Iya. Ah, susah. Wah. Ya, masih jaga bola. Dan apakah kira-kira kali ini harusnya safety sih. Harusnya melakukan safety. Mas Wawan posisi ketinggalan. Iya. Jadi kalau bola nggak pasti, mereka nggak akan menyerang. Iya, lebih mencari amannya yaitu ya, dengan safety dulu. Cari peluang dulu. Nah, Mas Awan melakukan safety. Stretch. Sekolah putih masuk. Ini problemnya tetap di 5 ini. Iya, 5-nya yang masih terhalang. Iya, terhalang. Itu terhalang atau bisa masuk? Mas Awan melihat, memastikan apakah bola 5-nya bisa melewatin 8 dan 9. Sepertinya cukup sulit karena bola clue ball-nya sedang dekat sekali. Di 5. Gitu 5 udah masuk tanpa menyentuh bola yang kondisi sekarang ya, harusnya open semua.
Ya. Oh. Mendekati target. Ini Mas Awan mau ambil 9 ini. Iya. Mau, tapi susah juga sih. Masih berpikir Mas Awan. Masih berpikir bagaimana ya. 9 tersebut. Bisa Mas, bisa. Harusnya enggak bisa sih. Karena posisinya terjepit. Iya. Oh ya ini two way shot, mau diambil 9-nya. Menggunakan bola putih. Menggunakan. Iya, oh ternyata masih masuk, bisa masuk itu. Bisa masuk. Masuk. Harusnya habis lagi. Ini. Bolanya dekat-dekat. Iya. Sedang menggunakan alat bantu. Alat bantu, res, istilahnya res. Res. Sebenarnya di posisi ini terlihat seperti apa, mengapa sampai Mas WW harus menggunakan alat seperti ini? Enggak nyampe, apa, enggak terjangkau. Jadi memang harus menggunakan alat bantu, posisinya memang harus pakai alat bantu ini. Sisa dua bola. Didorong aja, follow, ya. Di follow. Habis Mas Awan mengejar. Iya, langsung tanpa menunggu lama. Kali ini Mas Wawan sudah terlihat seperti akan mengejar. Dan ternyata face to five. Mas WW Malang dengan skor 2 dan juga Rocky Karabau dengan skor 2 sama. Rocky Karabau Papua.
Selanjutnya bertanding di meja 6. Di meja 6 bertanding saudara Anggi dari Deren melawan saudara Vincent handicap 5. Sama-sama handicap 5. Bertanding di meja nomor 6. Thank you.
Terima kasih.
vera e sai venire qua come fa come anima se cocomao yara.